Meskipun sempat terjadi kebakaran di kapal motor Ungsini, PT Pelayaran Nasional Indonesia tetap menargetkan 4,8 juta penumpang pada tahun 2024. Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, mengungkapkan komitmen untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang. Hingga pertengahan tahun ini, jumlah penumpang mencapai 3,6 juta dan diperkirakan akan mencapai 4,8 juta di akhir tahun. Pelni saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang setelah insiden Ungsini dan 30 kapal perintis yang melayani wilayah 3TP mencakup 273 pelabuhan dengan total 3.495 rute. Pelni juga mengoperasikan 16 kapal rede dan 11 trayek tol laut untuk angkutan logistik serta satu trayek khusus untuk kapal ternak. Kegiatan hari ini nih dalam rangka Hari Pelanggan Nasional tahun 2024. Jadi saya hari ini datang ke Tanjung Perak Surabaya dengan Pak Koko. Beliau adalah Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut untuk menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada seluruh penumpang kami yang telah setia menggunakan jasa layanan kapal penumpang kami. Sejauh ini jumlah penumpang Pelni berapa sih, Bu, mungkin, Bu? Kalau sampai dengan pertengahan tahun ini kurang lebih di sekitar 3,6 juta. Dan ini diprediksi sampai dengan akhir tahun mencapai 4,8 juta.